ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Tradisi mendoakan makanan dengan dupa, apakah makanannya halal untuk dimakan? Ini kalau kita berbicara tentang ada orang yang makanan dia berdoa kepada Allah, ya suatu doa, maka ini tidak bisa langsung dikatakan salah ya dalam hal tersebut. Ya dilihat apa yang maksudnya dia berdoa, apa keyakinannya dengan hal tersebut, kan begitu. Apakah itu dia tujukan makanan dia doakan dengan tujukan untuk ritual tertentu? Itu kan dilihat apa niatnya, bagaimana bentuknya, di mana tempatnya, itu beda-beda hukumnya.